Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Sebuah pohon besar tumbang menutup Jalan Nasional Sukabumi Pelabuhan Ratu di Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi pada Sabtu kemarin. Akibat angin kencang yang melanda wilayah Sukabumi, Jawa Barat, sebuah pohon besar jenis mahoni di Kecamatan Warung Kiara tumbang ke jalan. Kejadian ini sempat mengagetkan warga sekitar karena pohon berdiameter cukup besar ini tiba-tiba ambruk. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban luka. Tugas gabungan BPBD, TNI dan Polri langsung memindahkan pohon itu agar tidak terjadi kemacetan. Tadi kelihatannya bekas hujan angin ya, tapi bukan ketika ada hujan dan anginnya tumbangnya dia. Dan alhamdulillah tidak ada korban. Keberasa mana gempa nggak ada gitu kan? Tahu-taunya nggak lama pohon rubuh, udah langsung lari kesan. Kaget Bu. Atau bukan kaget lagi.